Hari ini saya nak masak rendang. Jadi ini bahan-bahan yang akan saya kisar ya. Halia, kunyit hidup, bawang merah, bawang putih. Masukkan sekali cili bo. Kalau nak pedas banyak, kalau tak nak pedas sikit. Jadi saya suka pedas, saya akan masukkan lebih sikit cili bo. Dan kita akan mesin dia. Itu dia, mesin saya. Taruh sikit air. Dan kita mesin sehingga lumat. Serai dan daun kunyit dihiris halus seperti ini. Ini ialah serai, ini ialah daun kunyit. Tak lupa juga ayam yang telah dipotong dan dibersihkan. Ini dia bahan yang telah kita mesin tadi, kita masukkan dalam kuali bersama-sama dengan hirisan kunyit, daun kunyit dan hirisan serai. Masukkan juga bersama-sama dengan daun kunyit yang telah diiris dan juga serai. Okey, dan kita hidupkan api. Masukkan juga sedikit santan, sikit je dulu. Dan kita tengok macam mana kuahnya ya. Kalau terlalu pekat, kita letak air sikit. Kalau terlalu cair, kita perbanyakkan kepala santan. Saya menggunakan santan yang terdapat dalam paket. Jadi saya permudahkan masak rendang saya. You all boleh pilih santan brand mana you all nak. Ya, ini bukan satu promosi ya. Ini hanya satu bahan yang saya gunakan untuk masak. Itu je. Kacau sehingga dia pecah minyak ya. Sehingga dia pecah minyak. Okey, jangan tinggal kacau selalu. Ini dia tadi yang kita dah jerang dalam masa 10 minit ya. Tak lama pun masa 10 minit. Dah nampak minyak kan? Itu yang kita nak. Bila minyak dia dah naik macam ni, baru kita masukkan ayam. Sekarang kita masukkan ayam yang telah dibersihkan. Okey, kacau rata. Dan kita tutup sebentar. Itu dia rendang ayam kita. Dan sebelum kita angkat dia, sarut sedikit garam. Ini dia rendang yang telah pun siap. Rasa sesuai dengan cita rasa anda. Okey, bolehlah tutup api. Dan bolehlah kita hidangkan. Selamat mencuba. Itu dia rendang saya pada hari ini. Rendang ayam simple. Sambal belacan janda mengamuk dan dikawankan dengan peria katak dan kobis. Okey, selamat menjamu selera.